Hidup bisa menjadi cukup mudah jika ibumu adalah kepala sekolah. Belajarlah yang rajin, nak. Kau kebanggaan dan kebahagiaan ibu. Nikmati harimu. Bye. Terima kasih, ibu. Sampai nanti. Kelas olahraga. Ayolah, lamban. Larimu lamban sekali. Gerakan kakimu. Nenekku bisa berlari lebih cepat darimu. Oh, Chet. Kau murid terbaik dan juga tercepat. Seperti ibumu. Kerja bagus. Kelas bahasa Inggris. Oh, tidak. Chet tertidur. Tunggu dulu, aku datang. Ini bantalmu. Mimpi yang indah. Anak-anak, biarkan anak kepala sekolah tidur. Jam makan siang. Makanlah apa yang kau dapat. Lebih baik aku diet. Aku minta yang biasa saja. Baiklah, sayang. Anak kepala sekolah bisa makan menu spesial. Dan Pepsi dingin. Wow, boleh minta yang sama dengannya? Jangan berharap. Memangnya kau spesial. Aku tidak tahu jawabannya. Siapa yang bisa aku conteki? Tidak kelihatan. Ini pakai kaca pembesar, Chet. Terima kasih. Bisa geser kertasmu ke kanan? Lagi? Lebih dekat lagi. Sudut yang sempurna untuk mencontek. Terima kasih. Kau mau kemana, kutu buku? Akan kuberitahu arti dari rasa sakit. Hai, teman-teman. Oh, hai, Chet. Kau mau bergabung? Tentu saja. Bam! Wow, pukulan yang luar biasa. Kau keren sekali. Selesaikan soal ini, Chet. Ini mudah. Sepertinya Chet tidak tahu jawabannya. Ayolah, Chet. Kalikan saja dulu, lalu ditambah. Dengar, jawabannya adalah 6. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Mana tanganmu? Tulis jawabannya begini. Bagus, Chet. Kau sangat pintar. Kau raja matematika. Kelas kimia. Ayo kita teliti formula baru ini dan kita akan lakukan eksperimen. Tapi hanya anak kepala sekolah yang punya bahan reaksi dan juga materialnya. Luar biasa, Chet. Biasanya ini tidak meledak, tapi kau baru saja menciptakan reaksi kimia baru. Wow, apa itu? Chet, kau seorang ahli kimia. Anak kepala sekolah bisa melakukan apapun. Wahoo! Ini pesta yang sangat seru. Jangan bersembunyi, para guru. Ayo bersenang-senang. Ibu bilang kita boleh. Ibumu bilang apa, Chet? Kau dihukum. Tidak ada lagi perlakuan khusus. Makan siang.
Aku minta yang seperti biasa. Baiklah, Chet. Apa ini? Gambar makanan? Jangan membuat macet anak kepala sekolah. Selamat makan, Chet. Siapa yang bisa aku conteki? Hey. Aku mengawasimu, nak. Aku melihat semua yang kau lakukan. Kelas komputer. Huh? Chet, berhenti bermain game. Huh? Ini tugasmu, papan sirkuit dan tang. Kau tidak boleh meninggalkan ruangan sampai selesai membuat ini menjadi MacBook. Hey. Ayolah kawan, dorong. Olahraga bukan untuk yang lemah. 3 kali lagi. Bagus sekali. Oh, anak kepala sekolah memutuskan untuk bergabung. Cepat ke sana, berdiri di bagian tinju. Aku akan berikan A jika kau bisa bertahan. Jangan ke sana, kawan. Kau bisa celaka. Majulah, Chet. Ayo kita bertarung. Ups, wow. Aku hanya perlu mengalahkannya saja. Luar biasa, juara. Kemarilah, bagus. Aku akan mengajarimu. Teruskan kerja bagusmu. Saatnya memeriksa tes matematika. Chet, kumpulkan lembar jawabanmu. Coba aku lihat. Benar. Dan ini juga benar. Semuanya benar. Yes. Jawabanmu benar semuanya. Baiklah, karena kau sangat pintar, jawab soal persamaan ini. Mudah. Yes. Baiklah, bagus. Sekarang tunjukkan padaku di mana Amerika. Ini, di sini. Baiklah, bagaimana dengan lompat 1 kaki, usap perutmu, dan tepuk kepala bersamaan? Ternyata begitu. Kau tidak tahu apa-apa sama sekali. Kau dapat F-. Psst, semuanya, ambil senjata kalian untuk balas dendam. Bidik, tembak! Hei, siapa itu? Dan tembakan terakhir dari kepala sekolah. Kita akan pelajari kontingen baru hari ini. Ups, bola duniaku rusak. Bukan masalah besar. Chet, kau bisa bantu kami? Baiklah, anak-anak. Apa yang kalian lihat? Ini Idaho. Dan ini Danau Titicaca. Dan yang ini, Chet, putar bola duniamu. Aku tidak bisa lihat. Bagaimana dengan yang di dahi? Guadalupe. Ibu kepala sekolah, selamat siang. Apakah ada murid yang bernama Chet? Bisa kau panggil dia ke ruanganmu? Iya, ada masalah apa? Tunggu sebentar. Chet, datanglah ke ruangan ibumu. Oh, maksudku, ruang kepala sekolah. Ini dia, Chet. Selamat untukmu. Aku adalah perwakilan dari buku rekor dunia Guinness. Kami mengumumkan kalau kau adalah orang paling tidak berguna di Amerika. Kau memenangkan $100.000. Anak kesayangan ibu. Ibu kepala sekolahmu sangat bangga padamu. Kalian suka anak kepala sekolah kami? Beri komentar dan ceritakan bagaimana hidup kalian jika ibu kalian adalah kepala sekolah di sekolah kalian.
Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan ketinggalan video seru yang baru dari Wahoo!